Oke, yang tolong nanti seandainya wartel disampaikan. Dan jalan berapa berubah tadi? Hei! Dapat info dari? Dari medsos. Ternyata berangkat jam berapa tadi, Mas? Jam 8 malam, tapi kan udah nunggu dari semalam. Terus katanya nggak ada. Udah beredar luas berarti ya, Mas? Ya? Udah, tadi udah dari Jawa Timur, dari mana itu udah datang. Ini sakit apa, Mas? Stroke. Orang tua. Iya. Saya kan datang ke sini, Pak, mau pengobatan kan punya asam urat sama remati. Tujuannya sama mau beli minyaknya, katanya kan 50.000 itu satu botol. Nah, saya nyampe sini tanya-tanya malah katanya nggak ada apa-apa. Dapat info dari mana, Pak? Dapat info saya kan di Facebook itu ada, saya buka YouTube itu ada. Malah di situ mengatakan hari ini mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Kemudian saya kapasitas kemarin dari media sosial adanya pengobatan ya yang mungkin saat ini viral, yaitu Ibu Ida Jaya yang rencana akan dilaksanakan di alun-alun Pasandohar tanggal 8 sampai 10 Mei ya. Diimbau untuk seluruh masyarakat, mungkin tidak hanya di Kota Semarang aja, baik mungkin di luar wilayah Kota Semarang, untuk perlu diketahui bahwasanya berita tersebut adalah tidak benar ya. Diulangi sekali lagi, digarisbawahi, berita adanya kehadiran Ibu Ida Daya di alun-alun Pasar Johar itu tidak benar. Jadi dimohon masyarakat yang mungkin saat ini sudah terlanjur hadir atau sudah terlanjur datang di Kota Semarang di alun-alun Pasar Johar maupun yang belum, silahkan diimbau dari kami untuk kembali ke rumah masing-masing. Gitu, nah. Untuk informasi ataupun adanya aduan dari masyarakat yang mungkin sudah transfer atau bagaimana, untuk saat ini belum ada. Okay. Belum ada, misal nanti ada, monggo silahkan nanti buat aduan di polsek terdekat, yaitu di Polsek Semarang Tengah, nanti akan kita terima untuk jenis laporan atau aduan. Dan ini kan 3 hari, Nan. Upaya selanjutnya seperti apa, Nan? Upaya kami untuk saat ini, tadi sudah diumumkan oleh Pak Kanit Dimas, okay, melalui mikrofon, agar terdengar masyarakat yang sudah terlanjur hadir di sini. Kemudian langkah kami juga akan memasang MMT di pintu masuk parkir alun-alun Johar dan pintu masuk ke arah masuk ke jalan Masjid Kauman. Jadi langkah yang pertama kita ambil tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kanit Dimas, disampaikan secara mikrofon. Yang kedua nanti kita akan memasang MMT. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.